Dewi Persik benar-benar menjunjung tinggi profesionalitas. Bahkan demi tuntutan profesionalitasnya, ia rela meninggalkan ayah tercinta yang sedang terbaring sakit. Ini papi, sebelum berangkat, ini kan tanggalnya nih. Yesterday jam 15.17 ya, sore ya. Sebelum berangkat dia tadi sempat peluk. Jadi papi saya itu bukan hanya diabetes saja. Jadi paru-parunya itu udah bolong. Paru-parunya udah bolong, udah ya. Kalau mengenai makanan papi paling sukanya nasi uduk. Gak mau dimasakin. Kalau misalkan saya di Jakarta udah papi saya tuh orangnya sangat pengertian sekali. Jadi papi mau dimasakin apa enggak mau. Jadi apa kesukaan papi, saya yang harus peka gitu, karena papi itu orangnya nggak pernah mau menyusahkan anaknya, tapi anaknya sendiri harus peka apa yang dimau orang tua. Minimal walaupun cuma dibikinin kopi saja pasti papi senang gitu. Itu ada setiap pagi siang malam tuh ada. Jadi biasanya disiapin sama mami tuh udah ada kayak kotak obat kecil, jadi supaya nggak lupa lah. Itu biasanya kalau biasanya kan papi sendiri yang ambil, atau mungkin mami yang ngingetin atau mami yang ngasih. Nah, kalau misalkan saya datang malam, kadang-kala mungkin nggak ada yang ngingetin, namanya orang tua gimana, dikasih papi, ayo minum obat. Atau kalaupun misalkan obatnya udah diminum, diperhatiin, papi udah minum obat belum, mana obatin, dindi obati. Saya kan ngomongnya Jawa, dindi delok iku neng wis mari, panggilnya kan neng iku neng wis mari neng endi delok mana lihat gitu. Oh ya udah kosong, berarti udah diminum. Jadi satu hari itu ada tiga tempat itu pagi, siang, malam itu harus diminum.